So right guys, so sekarang mau setting monoblock. Dia punya setting dekat belakang. So head unit perlu set pergi semua flat lah. Maksudnya setting pergi zero, semua zero, okay? Right. Tak boleh lama-lama sebab enjin tak hidup. So right guys, so welcome back to the channel S23S. So thank you for staying. So tanpa membuang masa, aku nak review dan bagi tahu detail sikit lah tentang audio system yang di upgrade setakat ini. Right, so start from head unit. So this is a JBC KDR471. This one. So ini just a basic single din. Dia just ada 3 band je. Into set subwoofer. Itu easy equalizer. So ini pro equalizer. So dia ada 3 je. Bass, middle dengan treble. Right. So ada AUX, pendrive ada juga. So itu head unit. So depan sini. Right. This is a Carrozzeria. Carrozzeria Pro 10. Carrozzeria Pro 10. Berapa? Lupa lah. I think this is a
200.5 250 max watt power. RMS tak pasti RMS berapa. Alright. So right guys, so ini dia punya detail. So sini dia cakap this is a full range. So that means dia tweeter dengan bass. So dia punya bass di belakang full range. So description dekat sini dia cakap ini impedance 2.8 ohm, right? So support 300 Hz sampai 16 kHz, 16,000 Hz. Rasanya lah. So peak power dia 200.5. So this is a full range. Full range 2 inci. Yang 2 inci tu dia speaker dekat dalam. 2 inch dia speaker dekat dalam, bukan ukuran dia punya apa rumah ni. Yang rumah ni dia 2.5. Right. So ini harga dia. So dapat 300.5. Seller kasih less RM50 lah, macam tu. So mostly aku punya barang memang dari sini lah, Kaikit 96. So untuk speaker 4 inch speaker di bawah pun karoseria juga. So that means dua karoseria di depan. So yang 4 inch aku pakai Pro 104S. Ini 4 inch 2 way. So yang 4 inci tu dia bass, yang kecil ni dia tweeter, right? So mana dia punya spek? Ini dia. So sini watt RMS dia 50 watt RMS. So quite okay lah, kan? So peak power dia 280. Right. Itu bahagian depan. So speaker belakang Pioneer. Siapa-siapa yang ada tengok sebelum ni, this is a Pioneer Malaysia. Alright. This is a original one. Nak tahu dia original ke tidak? Ini this one. Right. So ini Pioneer 6967S. Mana dia punya spek. This is the spec over here. So woofer, so dia 4 way dia woofer, mid range, tweeter dengan super tweeter. Right, so maksud dia 4 way lah. Besar tangan. So 4 way. So continuous power handling RMS 90 watt. Quite powerful jugalah. Kalau nak beli Pioneer pun boleh tahan jugalah. Nak tengok nak kena tengok power continuous power handling lah, RMS root mean square. Maksud dia continuous watt yang berterusan lah. So max power 450 watt. So frequency response 35 Hz. 35 Hz memang low, memang bawah sudah tu dia punya bass. So 24 kHz, 24,000 kHz, something macam tu lah, saya tak pandai. So dia 24 kHz, memang tinggi jugalah sebab dia ada tweeter dengan super tweeter. Right. So ini sama juga, beli dari MJ Online Marketing. Ini around 3 plus 350 lah kasar. Alright. So ini dia. Right. So untuk speaker ni
siapa nak beli, sangat recommend. Memang boleh tahan jugalah. So ini di belakang, so boleh rujuk video sebelum ni lah. Bagi member-member yang kita pakai Wira Sedan, alright, Wira Sedan. So Wira SE, Wira Aerobag tidak sama lah. Wira SE, Wira Aerobag dia pakai 6.5 inci. Dia yang bulat punya speaker, alright. So let's move on to the big one, big boy. So ini aku punya woofer TSW308 D4. D4 means dual coil, dual voice coil lah, DVC. So mana dia, mana spek dia? Ini dia. So ini dia punya spek. Music max music power 1004. So nominal power, nominal power sama juga dengan RMS maksudnya. RMS maksudnya watt yang berterusan waktu kita main lagu, right? So 400 watt, so 12 inci. Impedance, right? So impedance dia dapat support pergi 2 ohm atau 8 ohm. So untuk wiring, aku sebelum ni aku wiring pergi 2 ohm lah. Mana dia punya tu? Spek. Dia punya manual book. Right. Ini this one. Siapa? Ayah banyak sempit. This one. Aku ikut yang inilah. Right. So bagi sesiapa yang dual voice coil, memang dia pakai setup ni lah. Siapa yang belum cuba, boleh cubalah. Tapi bergantung dengan amplifier jugalah. Kadang-kadang amplifier dia support 4 ohm. Tapi mostly monoblock dia support sampai 2 ohm sampai 1 ohm. Right. So yang aku wiring punya dia wiring 2 ohm punya. Right. So macam mana wiring dia, bro? So wiring dia, dia ada ini terminal 1, ini terminal 2. Right. So that means dia sebelah-sebelah. Right. So positive to positive, negative to negative. Right. So positive to positive, negative to negative, and then keluar lagi satu wire dari positif, dari negatif, dari positif, out pergi amplifier, alright. So that's it. So wiring dia 2 ohm lah, alright. So aku punya flashlight dah tutup lah, automatic tutup. Telefon pun dapat overheat. Belum habis lagi aku explain bo. Alright, I'm back. So explanation pasal woofer. Okay. So bagi yang single coil, single coil dia memang selalunya 4 ohm lah, 4 ohm. Alright. So yang mana pakai double voice coil, boleh cuba yang inilah. Ini dipanggil sebagai parallel. This one parallel wiring, right? So boleh cuba yang mana pakai double coil, double magnet, right? So this is the ini tutup lagi flash tutup lagi kejap. So guys, so ini dia punya otak. Otak untuk subwoofer. So this is a moha. Macam mana sebut tak tahu. So ini kelas D monoblock, maximum 800 watt.
So ini dia punya spek. 4 ohm 200.5 watt, 2 ohm wiring, 2 ohm 500 watt, wiring 1 ohm 800 watt. Selalunya untuk 1 ohm, selalunya wiring 1 ohm dia untuk double woofer lah, double woofer. So ini dia punya buku manual. So ini ada, ini yang 4 channel. Ini yang aku punya 800 watt, ada yang 1500 watt. So ini dia punya buku manual lah. So dalam sini, kalau takat yang aku baca, aku faham yang best plus sajalah. Yang lain aku tak pandai lagi. Aku belum buat research lebih detail untuk bagi tahu korang. Ini dia punya output, speaker output terminal. So ini fuse dia pakai 240 amp. So ini dia punya power 12V. Battery pergi M. Ini RAM remote. So waktu kita on kunci, player pun hidup sekali. And then this is a GND grounding. So ni to the body lah, body kereta. Alright. So bab subsonic filter, low pass filter, aku tak tahu lah, aku tak tahu nak explain. Boleh rujuk di Google, right? Sebabnya aku belum pandai lagi lah nak explain benda-benda apa. Baru first time main woofer, aku tak tahu lagi. So ini saja. So ini pun aku dapat apa, kurang sikit, ada harga less juga dari MJ Online Marketing. So thank you boss, kalau you tengok video ni, thank you ah. Alright, so mohon amplifier 800 watt max. So ini spek yang lain lah. Alright, you guys boleh tengok lah. Speaker impedance dia support 1 ohm sampai 32 ohm. Subsonic filter 15 hertz, memang gila lah, memang low gila. 15 hertz, 55 hertz dah cukup dah kalau nak main apa bass yang cukup lah kan, bukan pergi competition car auto show. Alright, so import oleh New Techniques Car Audio, Sendirian Berhad. Alright, so I can guess this is original lah. So ini of course original Pioneer, warranty, under warranty Pioneer Malaysia 1 tahun. So ini yang ini aku tak pasti. Original ke tidak. Alright. Kalau tak ori, okay, tak apa. Next time kita upgrade lagi lah, pergi original. Sebabnya aku minat yang Pioneer. Sebab aku tak, bukan tak nak lah cuba brand lain. Sebabnya aku membesar dengan brand Pioneer. Alright, so memang favorite lah, favorite brand Pioneer. So 2 karoseria di depan, full range dengan 4 inch, and then 2 brand Pioneer. Speaker 6.9 inci dengan subwoofer. Ini je yang lain. Alright, ada juga lah nak plan nak beli monoblock Pioneer, tapi itulah, sebulan memang tak makan lah, ikat perut kan. So I guess itu sahaja explanation untuk video kali ini. Guys,
Harga. Alright. Harga. Macam mana nak cakap eh? Harga untuk full speaker monoblock woofer sekali dengan woofer box, tak termasuk wiring, tak termasuk shipping, sampai jugalah dua. Kalau dah minat tu, harga barang nombor dua, kepuasan nombor satu. Alright, bagi itu dia guys. Alright, so thank you guys yang menonton, yang sentiasa setia menonton. Alright, so thank you guys. Aku pun berpeluh. Berpeluh guys. So thank you guys. Aku kan bersamamu, semoga hatimu kan kekal abadi. Terhadap diriku Tuhan ku mohon jaga, dia tanpa ada nota. Tuhan ku mohon kuatkan hatinya selamanya. Kalau ada soalan boleh komen dekat bawah, okay? Right, thank you.